ekskul orang Jepang. Tetapi somehow saya banyak tahu tentang sejarah dan juga kebudayaan mereka. Contohnya mulai dari perang Sekigahara. Betapa dasarnya ketika restorasi Meiji. Saya pun banyak kenal dengan tokoh-tokoh Jepang seperti Shogun Tokugawa, samurai tak bertuan Miyamoto Musashi, hingga ninja paling hebat dalam sejarah. Siapa? Ninja Hattori. Tuh, jangan salah, Ninja Hattori memang benar-benar ada. Nah, dari mana sih saya tahu semua ini? Dari satu hobi yang saya lakukan sejak kecil, itu apa? Membaca komik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sejarah budayanya nggak kalah, tetapi somehow saya nggak bisa membayangkan bagaimana ketika Gajah Mada dengan sumpah kelapanya menaklukkan Nusantara. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana hebatnya Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya melawan penjajah. Nah, semua ini memang sudah ada dalam textbook. Tapi masalahnya di sini adalah kita harus pahami bahwasanya tidak semua orang suka membaca. Nah, saya jadi kepikiran bahwasanya gimana kalau kita bikin buku sejarah ini dijadikan sebuah komik. Nah, kalau komik masuk dalam kelas, masuk dalam pendidikan, anak jadi suka baca, melek sejarah, dan juga cinta Indonesia. Nah, kenapa sih kok komik penting dalam pendidikan? Saya kita lihat dulu dari presentasi hasil PISA yang dilakukan OECD di beberapa negara. Ternyata Indonesia berada di peringkat bisa dibilang paling bawah. Nah, salah satu faktor kenapa hal ini bisa terjadi karena minat baca dari anak-anak Indonesia itu dibilang rendah sehingga menimbulkan skor yang tidak bagus pada matematika, reading, dan juga sebagainya. Nah, zaman ketika saya muda dan emas tidak segadang sekarang, saya waktu itu sering ke beberapa desa, seperti Mas Dedi juga, kita bikin perpustakaan. Nah, yang saya temukan di perpustakaan ini ternyata nggak semua buku itu diambil dibaca sama anak-anaknya. Ternyata buku-buku yang diambil tipe-tipe seperti majalah Mentari, majalah Bobo, dan juga komik. Nah, masalahnya di sini adalah sekolah itu menganggap komik sebagai hal yang negatif. Contohnya satu, sifatnya kanak-kanakan. Kemudian mengganggu pelajaran, dan komik tidak ada hubungannya sama UNAS. Semuanya dihubungkan dengan UNAS ya. Nah, berbicara dengan komik pasti kita belajar bagaimana kita belajar secara visual. Nah, visual menurut saya, kita nggak cukup belajar berkomunikasi hanya dengan 4 hal. Jadi, reading, listening, writing, dan juga speaking. Tapi kita kurang satu kemampuan berkomunikasi yang sangat penting, yaitu apa? Drawing. Nah, menurut saya komik itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sejak era sebelum Masehi. Ketika apa? Ketika bangsa Mesir menuliskan hal ini pada makam mereka. Kemudian bangsa Eropa menuliskan ini pada permadani mereka ya. Dan juga ada yang bilang ke saya, tapi gambar saya nggak bagus mas, gimana? Jangan salah, ternyata ketika di Sudan terjadi konflik besar pada umat kemanusiaan, gak ada yang bersaksi di sana. Ternyata ada sebuah organisasi yang mengumpulkan anak-anak dan menyuruh anak-anak ini menggambar apa yang terjadi. Ternyata warga mereka dibunuh, kampung mereka dibantai, dibakar, dan lain sebagainya. Ternyata gambar-gambar seperti ini bisa jadi saksi di pengadilan internasional. Jadi gambar mempunyai kekuatan politik. Nah, kemudian ada seorang bernama Otto Kofer. Nah, komik hari ini itu terinspirasi dari idenya dia. Ada panel border, ada ya, interaksi dialog dan juga gambar. Nah, menariknya adalah siapa Kofer ini? Ternyata Kofer ini adalah seorang guru sekolah. Jadi komik pertama kali diciptakan oleh seorang guru sekolah untuk pendidikan, untuk meningkatkan bagaimana anak-anak bisa rajin membaca. Nah, sebuah penelitian di Amerika, dari 4 kelas, ada satu kelas yang seluruh instrumennya itu dikasih buku komik. Ini adalah kelas biologi. Ternyata hasilnya adalah di akhir kelas, ternyata hasil ujiannya tidak kalah dengan beberapa kelas yang menggunakan textbook. Ternyata hasil presentasi anak ketika membaca juga menyelesaikan bukunya juga jauh lebih cepat. Nah, Mas Dedi bilang bahwasanya edukasi itu membuka pintu, tapi saya juga bilang bahwa edukasi itu menimbulkan kelas-kelas sosial. Ada anak yang pintar, tidak pintar, ada anak yang sekolah, tidak sekolah, ada anak yang kaya, ada yang kemudian anak yang miskin. Kemudian ada yang IPK-nya 3, ada yang IPK-nya 2 ya. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara punya filosofi, yaitu pendidikan ngerti ngerasa ngelakoni dan juga definisi tentang belajar. Apa itu? Yang pertama ngerti. Ternyata ngerti nggak cukup hanya dengan mengerti, kita harus bisa berpikir kritis. Nah, berpikir kritis bisa kita dapatkan dari gambar-gambar berikut. Bener nggak? Yang kedua, merosot empati ya. Tan Mawana pernah bilang, bila seorang muda dia disekolahkan, kemudian dia menjadi pintar, masalahnya dia menjadi merasa pintar dan tidak mau bergaul. Tidak mau bergaul dengan orang-orang yang kerja dengan campur dan merasa dirinya lebih tinggi dari mereka, maka pendidikan lebih baik tidak diberikan sama sekali. Maka dari itu, kita sebagai orang yang terdidik harus merasa merosot. Akhirnya kita mempunyai empati. Itu juga bisa didapatkan dari gambar. Yang terakhir adalah lakoni, talk action ya. Jadi kita bisa bilang bahwasanya
Pendidikan menurut saya adalah sesuatu yang membuat kita lebih manusia, agar kita bisa memanusiakan manusia lain selayaknya manusia. Itulah definisi saya dari pendidikan. Nah, bagaimana dengan definisi ini belajar? Menurut Ki Hajar Dewantara, definisi belajar adalah proses maknai pengalaman. Orang Amerika sendiri aja memberikan komik kepada anak sekolah. Martin Luther King, salah satu tokoh paling bersejarah dalam Amerika. Bukan dalam bidang jas merah jalan, sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, bagaimana menggambar sejarah dengan komik? Nah, apa sih menurut saya pengalaman-pengalaman tentang aku dan lingkunganku? Jadi, kita nggak hanya belajar untuk diri kita sendiri, tapi juga kita bisa melihat lingkungan. Dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana ternyata development nggak sepenuhnya baik, ya. Ternyata akan menimbulkan hal seperti ini. Nah, di kuliah saya belajar tentang social justice, saya belajar education policy, education for all. Nah, ternyata dengan ilustrasi itu semua bisa disimpulkan menjadi sesuatu yang lebih mudah dimengerti. Hasilnya seperti ini. Ternyata equality itu nggak cukup di education, tapi juga butuh keadilan. Jadi nggak semua anak itu diperlakukan dengan sama. Nah, sekarang saya pengen punya pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman sekalian. Saya punya dua macam paper, tipenya sama, isinya sama. Kira-kira kalian lebih suka baca yang mana? Ini paper yang pertama, dan ini paper yang kedua. Kira-kira kalian lebih suka baca yang mana? Wow. Oke, jadi intinya adalah komik itu penting dalam pendidikan, komik sangat penting dalam kelas. Dengan komik, anak jadi suka membaca, anak jadi melek sejarah, anak cinta Indonesia, dan anak jadi mengidolakan Gatot Kaca. Sekian, terima kasih.